Aero Street sama Peter. Boxnya kok panjang banget. Iki isine masa ono jajan battery paling ya, karena boxnya ini panjang banget coy, sepanjang. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Narif Warisman. Di video kali ini masih unboxing lagi ya, seperti judulnya, yaitu mungkin buat teman-teman yang nanti bakalan cop, saya kurang tahu rilisnya kapan, yang Aero Street kolaborasi dengan Better. Ya teman-teman bisa nonton video ini dulu sebagai perbandingan. Ya detailnya kurang lebih seperti ini, seperti ini. Jadi langsung aja mari kissing, mari kita unboxing. Tapi sebelum saya unboxing untuk yang apa namanya Aero Street dengan si Better, saya mau unboxing ini dulu coy. Terima kasih untuk ini dari brand yang saya lupa namanya, astagfirullahaladzim, ini dari bluebutton.id. ini adalah sebuah brand yang fokus ke celana casual dengan bentuk yang ankle pants. Terima kasih untuk Blue Button ya, jadi saya akhirnya bisa pakai celana yang enggak gitu-gitu aja. Jadi teman-teman sekarang enggak iso ya, kon saiki kalian sekarang udah gak bisa komen, ah Mas Norif celananya gak pernah ganti, ah sorry, aku sono sono liane coy. Ini kita buka aja. Ya. Aku sangar. Wih, ternyata ada 3. Kita unboxing dan nanti saya coba juga gimana sih rasanya pakai ankle pants. Jadi celana ankle pants itu adalah celana yang panjangnya nggak nyampe mata kaki coy. Jadi gampangannya wong cingkrang-cingkrang dulu. Cingkrang kopo yo bahasa Indonesia nih. Oke, ini ketika celananya saya pakai, ini yang pertama adalah yang fittingnya reguler dan warnanya hitam. Di sini saya pakai size 34. Oh ya, untuk acuan aja ya coy. Di sini untuk tinggi badan saya itu kalau nggak 177, 178. Saya lupa, udah lama nggak ngukur ya. Atau 176 lah, ya antara itulah. Dan untuk berat badan saya ini seminggu yang lalu itu 72 kg. Dan ya fittingnya seperti ini, sekali lagi ini fittingnya adalah reguler ya. Untuk bahannya sendiri ini ketika saya pakai, saya merasa nyaman, nggak ada masalah, dan nggak terlalu tebel juga, dan nggak terlalu tipis juga ya. Jadi kalau menurut saya sih pas. Kemudian yang kedua, ini yang warna abu-abu ini saya pakai, kalau ini size-nya 33. Dan meskipun ini fittingnya slim fit ya, mungkin teman-teman ngelihatnya ini benar-benar ketat banget di kaki saya, ternyata ini ketika saya pakai enggak coy. Meskipun ini kelihatannya ketat banget, fit banget, tapi ini saya buat gerak-gerak ini oke. Saya buat jongkok saya masih bisa, saya buat gerak-gerak, pokoknya ini meskipun fit banget tapi memberikan ruang yang cukup leluasa dan kita bisa beraktivitas aman, nyaman, nggak apa ya, nggak terhalangi karena celananya begitu ketat banget, enggak ya. Dan kalau saya sendiri sih dibandingkan dengan yang reguler ya, saya lebih demen yang fittingnya slim fit ini cuy, karena apa ya, asik aja gitu ya. Dan ini warna abu-abu ya, dan warna yang satunya kan tadi ada 3 ya, yang warna hitam itu saya dikirimi size 32, ya mohon maaf kagak cukup, jadi ya nggak bisa saya pakai, cuma masuk di bagian paha aja coy. Nasib punya perut gede ya gini nih cuy. Terima kasih untuk yaitu untuk Blue Button untuk celana ankle pants. Akhirnya saya punya celana ankle pants, dan teman-teman nggak bisa ngatain saya lagi, bang celananya nggak pernah ganti. Terima kasih untuk Blue Button. Sekarang unboxing yang Aero Street kolaborasi dengan Biskuit Better. Oke, ini dia boxnya, panjang banget coy. Bagian depannya sini ada Better, dan kemudian di sini ada apa namanya coklat Better. Memang coklat Better adalah salah satu coklat yang enak banget dan banyak orang yang suka banget coy. Better coklatnya, Better moodnya. Memang ini kalau dilihat dari siluetnya, ini dulu saya buka, ini lebih Better daripada siluet yang masif yang terlalu banyak dipakai untuk kolaborasi. Tapi saya kurang tahu jenisnya ini adalah siluet yang apa. Oke, kita buka. Nah, teman-teman nanti bakalan dapat Biskuit Better. Tak coba edit sih, bro. Dipangan, enak ini. Pangan saya ini buka ya. Pangan saya ini lah. Nanggung. Tapi aku biasanya tuku Better gak kayak gini. Betterku sing ijenan itu loh. Sing apa namanya, sing sasetan. Sing sekali mangan, entek. Biskuit Better, ala coklatnya burik bro. Coklatnya katanya entek. Oke. Ini dia sepatunya, kolaborasi antara Aero Street dengan Street Street Vision.
salah klub brand sak gurung ya. Apa jenengmu? Better ya, biskuit Better yang kita dapatkan sepatunya, dan kemudian udah nggak ada lagi ya. Jadi dengan harga, saya kurang tahu ini nanti rilisnya ada harga nih kak yo, gak ada harga nih, antara entah Rp99.000 atau Rp119.000. kita dapat pokoknya biskuit Better. Gak tahu sih kalau teman-teman ya, pastinya dapat juga lah ya. Nih ya teman bisa lihat, silakan diamati dari depan begini, dari atas begini. Nih ya, warnanya rame banget. Oke, jadi untuk detailnya sendiri ini full semuanya menggunakan bahan leather. Jadi sepatu ini jangan harap sepatunya enteng ya, karena full ini menggunakan bahan leather, dan di bagian uppernya ini full menggunakan bahan ada bahan busanya. Jadi ini lumayan berat coy. Meskipun untuk sole yang dipakai ini adalah ciri khasnya si Aero Street ya, yaitu menggunakan konstruksi injection, yang artinya untuk masalah lem aman ini benar-benar rapi banget, karena memang nggak ada lem ya, karet langsung jebret. Jadi bagian outsole-nya masih sama, yaitu menggunakan lokal tak gentar, ini warnanya kuning seperti ini. Dan di sini di bagian heel pad-nya ada Better Aero Street, ini emboss gini cuy, dan kemudian Aero Street Better. Di bagian tangnya ini ada bahan mesh ya, dan kemudian di sini ada Better lagi. Ini kalau saya kurang tahu ini silhouette yang dipakai jenisnya ada silhouette apa, mungkin teman-teman yang apal banget dengan apa namanya jenis-jenis sepatunya si Aero Street. Ini karena kalau hoops yang low ini nggak gini cuy, hoops lo nggak gini ya, detailnya nggak begini. Tapi yang membuat kayak hoops lo adalah ini, adanya zigzagnya di bagian sini. Tapi menurut saya ini lebih Better, sesuai namanya, sesuai dengan kolaboratornya Better, dibandingkan dengan seri yang massive. Karena kalau seri yang massive dibuat untuk kolaborasi udah terlalu sering cuy, jadi kita agak bosen, saya jadi agak bosen dengan silhouette itu gitu ya. Dan uniknya di sini, di bagian sini ada kayak coklat meleleh gini. Ini kan nemunya adalah print, dan kemudian untuk bagian liningnya ini menggunakan full mesh. Dan di insole-nya ini ternyata bukan aerofoam yang dipakai ya. Ini insole seperti yang ada di sepatu Hose atau sepatu-sepatu Aero Street yang lainnya, jadi insole yang biasa banget ya. Dan kemudian seperti biasa Aero Street di bagian insole boardnya nggak ada apa-apa, jadi insole langsung tembus kelihatan di bagian ininya, outsole-nya ya. Tapi sekali lagi cuy, saya nggak boleh berkomentar banyak karena sepatu ini harganya sangat murah banget untuk sebuah sepatu kolaborasi dengan harga saya kurang tahu apakah Rp99.000 atau Rp119.000. menurut saya ini oke banget, sangat worth it banget coy. Kerapiannya ini cakep banget, dan kemudian untuk colorway-nya menurut saya ini unik perpaduan warnanya ya. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin video ini bisa jadi salah satu referensi atau acuan buat teman-teman semuanya. Ini ada celana ankle pants yang menurut saya ini unik banget, detailnya mantep banget, bahannya oke banget, dari blue button. Dan kemudian sepatu yang bakal rilis nanti kalau nggak salah tanggal 12 dari Aero Street seperti ini ya. Untuk link pembelian atau link dari Instagram kedua brand ini sudah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Untuk informasi link pembelian apapun lah ya, e-commerce mereka semuanya ada di situ, diklik aja di deskripsi di bawah ya. Dan buat teman-teman semuanya, tidak pernah bosan saya ingatkan, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokalis istimewa. Saya Nari Farisman, thanks for watching, stay positive, and your day will be brighter. See you next time.